Halo teman-teman yang boys. Sebelum kalian lanjut tonton videonya, jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Selamat datang di channel Bosinet. Ini kita akan makan pedes lagi. Kalau kemarin kita sudah makan di Sekolombo Mbah Buyut di Malang. Karena memang pedes banget, bener Lombok ini, Sekolombo ini. Kalau kalian belum tonton videonya, tonton ya sini. Sekarang kita coba makanan yang lokal di Blitar, yaitu ayam pedas 88. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita cobain makan di ayam pedas 88. Tarik sis. Semongko. Kini tinggal aku Oke, kita sudah sampai di ayam pedas 88. Yuk langsung saja kita pesen makanannya. Nah, ini tempatnya ayam pedas 88. Tuh lihat menunya banyak banget. Ada sayap, ceker, kepala, usus, dada, paha pedas, putih. Pokoknya semua serba pedas deh. Selain menunya banyak, di sini tuh juga lihat harganya pas banget di kantong kan, rata-rata 7.000-5.000. itu buat kalian teman-teman yang pengen makan enak, makan murah, langsung aja ke sini. Tumbas ayam pedas. Tempatnya juga di tengah-tengah kota, di Jalan Kelut. Selatannya Soto Legend, Soto Puk Ireng. Di depan tuh ada kayak pelangnya gitu ya, ayam pedas 88. Mampir, enak banget cobanya. Mulai sayap, leket, kepala, habis level telur habis. Nasi satu ya? Nasi satu. Oke. Belumnya Joshua lagi. Di apa-apa airnya, di apa-apa. Nah, teman-teman, sambil nunggu pesanannya jadi, yuk kita intipin ya proses pembuatannya. Yuk, kita kemon. Kemon. Oke teman-teman, ini proses pembuatan dari ayam pedas 88. Jadi goreng ayamnya. Sehari habis berapa kilo ayam, Mbak? 5-6. Lombok ya? Banyak. Lombok banyak ya? Yang paling besar di sini apa, Mbak? Yang paling banyak orang pesan di sini. Semuanya tuh enak, makanya kita pesan semua. Shooting Tomcat. Kalau kalian mau kesini, pilih yang paling pedes biar terasa sensasinya. Teman-teman, semua menu yang kita pesan sudah datang. Ada kulit crispy, ini kepala ayam sama ati apelah, ada ceker, ini ada paha ayam bukan paha bibi, ada sayap ayam bukan sayap burung, dan ada dada ayam bukan dada yang lain. Ini nasi putih bukan nasi merah. Oke, langsung saja ya, kita santap semua. Tapi jangan lupa berdoa sebelum makan. Oke. Cuci tangan dulu. Kita cobain kulitnya dulu ya. Kulit crispy. Cocok. Rasanya boys. Mantap banget, kulitnya juicy. Satu-satu ya, dari ini ati ampela. Coba ya.
enak banget. Bumbu cabenya nih meresap banget dan bener mantep boys, rasanya itu asinnya pas, gurihnya pas, pedesnya juga pas banget, mantep banget pokoknya. Kalau makan itu lauknya pedes-pedes, itu pasti bikin lahap banget teman-teman. Sekarang kita cobain ceker ayam. Wow. Keren ya. Nikmat banget cekernya. Lihat cabenya, wow. Minum dulu ya teman-teman, pedes soalnya. Oke, kita cobain paha. Paha ayam, wow, lihat cabe-cabenya, wow. Boys, akhirnya bumbu cabenya meresap banget sampai ke dalam ini. Ayamnya ini tuh digoreng dulu, lalu baru dicampur dengan bumbu pedasnya ini. Jadi rasanya tuh garing, campur pedas itu enak banget. Ini garing di luar, tapi dalamnya enggak. Dalamnya itu juicy ini, tapi luarnya garing, bro. Tentuan. Enak banget ini. Garingnya pas, jadi nggak bikin ayamnya alot. Dada ayam, wow, cabenya banyak banget kan. Ini karena yang aku pesan ini semua level 3, jadi jatuh cabenya. Dan juga yang ada lalapannya, daun kemangi, sayur kol, ayam pedas 88, dan mentimun. Dadanya digoreng garing banget ini, enak ini. Aku paling suka kalau ayam tuh digoreng garing gini, enak banget. Gurih pedas. Apalagi ya, gurih pedas, pokok makanan yang enak-enak itu ya ini. Enggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Cuma kata-kata boy. Kita habisin semua ya. Nah teman-teman, rasanya puas banget. Pedesnya itu benar-benar pas banget. Jangan ngaku cinta kuliner kalau kalian nggak suka pedes. Makanya ini aku pesan semua menu ini level 3. Kalau kalian cuma pesan level 1, kalian makan aja sama anak-anak TK ya. Kalau kalian yang level 2 ya mungkin anak masih beranjak ABG. Tapi kalau kalian udah berani makan level 3, kalian boys. Karena lidah orang Indonesia, orang Jawa itu kan paling suka dengan masakan pedas. Jadi kalian harus banget cobain makan pedas ini. Makan kalau nggak pedas itu hambar. Bener, cobain deh. Kalian makan tanpa ada sambal, kurang pas rasanya. Nah teman-teman, ayam pedas 88 itu letaknya di Jalan Kelut, tepatnya di selatan Soto Bu Ireng. Kalau kalian tahu, kalau nggak tahu nanti klik aja di deskripsi ya. Dan buat kalian yang main gitar, kalian mampir aja ke sini, cobain sensasi makan pedas ayam pedas 88. Dan juga buat kalian yang mungkin mager, ayam pedas 88 ini juga melayani delivery order. Jadi kalian tinggal kontak ke nomor WA ini, aku cantumin ya, 082-266-448-787, itu kontaknya. Kalau kalian juga bisa pesan lewat layanan GrabFood
cari di pencariannya tuh ayam pedas 88 kepal jenor. Itu muncul gitu. Jadi kalian tinggal klik, kalian sambil tiduran, senang kalian datang dan siap makan, perut kalian kenyang dan bois. Nah teman-teman, sekian video hari ini. Tonton terus channel Fosinet. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Dan juga kalau kalian punya referensi tempat makan untuk review, silahkan komen di bawah ya. Boys.